Selamat pagi pemirsa, Selaruan 8 pagi di Gaya TV kembali hadir menemani Anda. Bersama saya Riana Hidayani. Usai menemui kader dan simpatisan, di Sulawesi Tengah, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menemui para korban bencana gempa dan tsunami di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala pada Selasa kemarin. Dalam kunjungannya, Prabowo Subianto disambut antusias oleh para warga yang memadati sepanjang lokasi bencana. Berada di lokasi ini, Prabowo langsung dikerubuni ribuan warga yang menyambut meriah kedatangannya. Prabowo Subianto melihat dan memantau perkembangan penyaluran bantuan dari Partai Gerindra untuk korban bencana di wilayah tersebut. Dalam sambutannya, Prabowo Subianto menyampaikan bela sungkawa dan mendoakan untuk para korban bencana alam agar diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah ini.